musanifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lamikum fid darain amin Gala alaihi salatu wassalam man sama ramadhana wa imanan wa ihtisaban ufira lahu taqaddama min dhanbi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda masih menjelaskan menerangkan tentang keutamaan Ramadhan kemuliaan Ramadhan barang siapa yang berpuasa bulan Ramadhan wa dan menjalankan ibadah di waktu malamnya baik itu dengan Serat isyak berjamaah dengan salat tarawih ataupun dengan tadarus Al-Qur'an nah, imanan dia lakukan itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala mempercayai janji Allah wahtisaban okay. ikhlas tidak ingin dipuji, tidak ingin melakukan ini itu kecuali karena Allah. <tik> dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlalu. Tapi syaratnya itu tadi. Syaratnya puasanya dijalankan, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama Al-Giyam Firomaton itu yang dimaksud adalah Salatut Tarawih Dia puasa Dia tidak meninggalkan Tarawih Kalau meninggalkan karena udhur Beda pembahasan Ini tidak meninggalkan Dia jaga puasanya Tidak sampai bolong Tanpa ada udhur Kemudian Tarawih dia jaga selalu dia jalankan maka dia akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ibarat gaji apa gaji bayaran yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang melakukan itu setelah selesai tuntas dari bulan Ramadan ampunan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala <tell> hukian ba'di ahli alim anhu qala kana indana rajulun ismuhu muhammad وكان لا يصلي إلا قطعا. فإذا دخل شهر رمضان زين نفسه بالثياب الفاخرة والطيب، ويصوم ويصلي ويكذب ما فاتح. فقلت له في ذلك، فقال هذا شهر طاب والرحمة والبركة أسأل الله أن يتجاوز عني بفضله فمات فرأيت في المنام فقلت له يا ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي لأجل حرمة شهر رمضان. رجل كَانَ dari sebagian orang ahli ilmu. sebagian orang ahli ilmu ini berkata bercerita. Karena indah nara julun ismu Muhammad ada di daerah kita atau di sekitar kita ini seseorang namanya Muhammad. Akan tetapi orang tersebut la yusalli kitaan. Tidak salat kecuali jarang. Jadi saya sholat Kadang sholat, kadang enggak Jadi, Kadang mengerjakan, kadang meninggalkan Tidak benar-benar menjaga gitu sholatnya Tapi dia memiliki kemuliaan Memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain Apa kelebihannya yang dimilikinya? Fa'idha dakala syahrul ramadhan Zayyana kalau sudah masuk bulan Ramadan, ia hiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang mewah, yang bagus, watib dan wewangian harum. Jadi disambut bulan Ramadan ini. Pakaian yang ini bagus, pakaian yang mewah, yang bagus, yang mahal, yang baru. Bukan hanya pakaian, tapi juga wewangian. Nah, kalau kita kan menyambut ini kan kalau mau jadi kemanten aja, mau kemanten siapkan pakaiannya parfumnya, ya apa sekiranya masuk kamar itu baunya bus, harum nah. atau kalau ingin ketemu seseorang atau seorang akan datang ke kita misalnya tamu wah, diperseni rumahnya, dipel kemudian dikasih wangi-wangian atau dibakarkan buhur misalnya, ini enggak kalau Ramadan, jadi datang bulan Ramadan disambut dengan kemuliaan pakaiannya baru wangi minyak wanginya yang bagus. Lalu menjalankan puasa dia. Sholatnya dikerjakan tanpa ada bolong. Padahal biasanya mengerjakan biasanya meninggalkan. Ini Ramadan enggak? Dia puasa, dia sholat. Wa yakdimafatah. Sholat-sholat yang ia tinggalkan itu dikodohi di bulan Ramadan itu. Masuk bulan Ramadan disambut dengan mulia dengan keistimewaan, kemudian salat-salat yang ia tinggalkan dikoboi Ramadan dia puasa dan juga salat. Nah, ada orang yang memerhatikan ini setiap tahunnya kok seperti ini. Kenapa ini? Ada apa? Ditanya, "Fakultu kenapa?" engkau melakukan ini jadi maksudnya kenapa nggak setiap hari sholat aja kalau kau memuliakan maksudnya Ramadan dengan wewangian pakaian yang bagus puasa sholat itu hal yang baik tapi sholatnya kamu di luar Ramadan itu kenapa nggak aktif Gak istiqomah, tapi kalau sudah bulan Ramadan Kamu seperti ini, ada apa? Nah. Katanya dia Ya ada hadha syahrut taubah Warahma ini bulan taubat dia bertobat, tobat itu apa sih? Tobat itu kan meninggalkan kemaksiatan yang ia kerjakan, menyesali, dan berusaha tidak meninggalkannya lagi, tetap mengerjakan. Ya. Lah, dia tobat, dan tobatnya itu dibuktikan kenapa yang dia tinggalkan di semuanya Berapa hati -hati yang dia tinggalkan dari sholat duhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, subuhnya itu dikodoi semuanya. Benar-benar taubat, benar-benar ingin berubah. Dan dia punya memiliki harapan dari Allah. Asallah an yatajawaza Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan, ya, kesalahan-kesalahanku dengan karunia-Nya. Famata ninggal dia lah orang soleh tadi ini yang menegur dia mimpi bertemu dengan orang tersebut ditanya "maaf, Allah apa yang telah dilakukan oleh uh, yang dilakukan Allah kepadamu?" katanya orang tersebut, katanya Muhammad tadi itu Wa li li ajri syahri Ramadan. "Allah mengampuni dosa-dosaku." karena kemuliaan bulan Ramadan atau karena aku memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Kemuliaan yang mengagungkan, yang memuliakan, yang menjaga kemuliaan bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ketika ia masuk bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Dia bukan hanya Uh, masuk menyambut gitu aja, nggak bertobat. Enggak, dia menyambut dan taubat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan di luar bulan Ramadan. Kalau kita mungkin menyambut dengan rambut dipotong, kumis dirapikan, uh, begitu juga jenggot, pakaian mungkin baru, tapi kita nggak taubat. nggak taubat akhirnya apa? Gak diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Tapi kalau kita taubat, kita hiasi diri kita dengan penampilan yang baru, penampilan yang bagus, yang indah, harum, wangi, taubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'a Majusiun ibnahu ya'kulu fi Ramadan bi hadratil muslimin, fa daraba wa qala lima la hafita hurmatal muslimin fi Ramadan. Famata fi dhalika al-usbu' fa ra'ahu 'alimul balad fi an-nam wa al fil jannah. Fa qala alastakunta majusiyan? Qala bala. Walakin Seorang majusi, majusi ini penyembah api. Seorang majusi penyembah api, bukan beriman kepada Allah, penyembah api. Melihat putranya makan di siang hari Ramadan dilihat oleh orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Nah puasa kan nggak wajib bagi mereka karena mereka bukan orang Islam. Itu yang pertama, yang kedua anak kecil, kalaupun dia orang Islam belum ada kewajiban. Anak kecil belum ada kewajiban karena yang wajib itu adalah yang balik dan berakal. Sedangkan kecil yang belum balik, kalaupun dia berakal hanya sah puasanya, tapi belum wajib, dan dia bukan orang Islam, tidak wajib. Lah ini seorang majusi, ayahnya ini melihat anaknya makan di siang hari Ramadan di depan umum, di depan umum makan, dipukul sama dia, sama bapaknya ini, dipukul. Alasannya memukul apa? Kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang-orang Islam di bulan Ramadan? Nah, kalau bahasa kita, itu kenapa kamu tidak bertoleransi memuliakan Ramadan sebagaimana orang-orang Islam? Kalau sekarang, kan enggak ya? Kita dipaksa untuk bertoleransi kepada mereka, bahkan yang memaksa itu adalah orang-orang. Islam yang memiliki ormas yang mungkin pengaruh tapi memaksa kita untuk bertoleransi dalam melampaui batas toleransi yang nggak benar yang melampaui batas kalau toleransi benar nggak apa-apa tapi ini melampaui batas memerintahkan kita bertoleransi yang melampaui batas tapi lihat ini orangnya majusi yang justru bertoleransi Memang seharusnya seperti itu. Kenapa? Apalagi kita di, di Indonesia terbanyak apa coba? Walaupun KTP wis terbanyak adalah beragama. Berarti yang sedikit itu harus bertoleransi dengan yang banyak. Tapi yang banyak tidak sewenang-wenang juga kepada yang sedikit. Lah enggak kita disuruh bertoleransi kepada yang sedikit sedangkan yang sedikit nggak melakukan itu untuk kepada kita justru malah sebaliknya terjadi sekali aja kalau mau Natal gereja dibom wah setiap Natalan dijaga Walaupun tahun kemarin nggak jaga, takut dibully. Belum tentu tahun-tahun yang berikutnya lagi. Tapi majelis mau dibom nggak pernah kemudian majelis dijaga oleh aparat ataupun ormas nggak pernah sekali nggak pernah dilakukan penjagaan dan sebagainya dibiarkan kadang cuma dilihat tok tinggal selfie dulu berangkat wis ada laporan nggak dijaga ini majusi menghormati memuliakan bertoleransi kepada orang Islam di dalam memuliakan Ramadan sehingga memukul putranya yang makan di depan orang-orang Islam di siang hari Ramadan. Coba bayangkan Majusi ini. Orang Islam sendiri Ngerokok makan buka warungnya dilarang komentarnya macam-macam. Dipangani apa? pangan dedek dipangani opo kok ndak mangan ya? kalau ndak kerja di pagi atau nggak ada kerjaan lain yang bisa dia kerjakan yang bisa menghasilkan pangani opo dan yang lain sebagainya alasannya macam-macam lihat ini orang majus ini anaknya diajarkan menghormati Ramadan tapi orang Islamnya sendiri tidak memuliakan Ramadan Kan aneh Tapi lihat yang diberikan oleh Allah Kepada seorang majusin Dia memukul putranya Dan mengajarkan kepadanya Untuk menghormati Ramadan Agar kalaupun Ia tidak berpuasa, makan Tapi bukan di luar atau di hadapan orang-orang Islam Akhirnya meninggal Dalam waktu satu minggu Meninggal si bapak tadi itu Dia memukul putranya, meninggal lah orang alim di daerah tersebut bermimpi melihat majusi tadi itu di surga Duh. Nah, Surga itu kan nggak mungkin diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman Tapi ini kok majusi gitu loh, ada di surga Ditanya sama orang alim dalam mimpinya, Alas takunta majusian, bukankah kamu adalah seorang majusi? Katanya dia, "Iya, aku dulu majusi, akan tetapi ketika kematian akan datang kepadaku, Allah memuliakan aku masuk ke Islam." Jadi, kasih hidayah sama Allah. Kenapa kau dikasih hidayah? Karena memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Jadi, karena aku memuliakan dan mengagungkan Ramadan, Allah memberikan hidayah kepadaku sehingga aku masuk Islam sebelum aku mati. Nah, sebelum mati masuk Islam nggak ada dosa masih bersih akhirnya mau nggak mau tempatnya surga goliladina kafaru in lahum magat salaf orang kafir itu kalau masuk Islam dia seperti anak baru lahir tidak ada dosa kalau sudah Islam dia mengetahui melakukan baru berdosa kalau tadi belum menjadi tuntutan bagi begini, masuk Islam belum lama mati surga tempatnya kalaupun ada kesalahan mungkin kesalahan kecil yang belum dia ketahui dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala waraja fil khabar annahu yu'ta Bishab yaumil qiyamah bagian wal malaikatu yadribunahu wa yasukunahu ilan nar fa yaqulu ma kana

yang dibawa dalam keadaan menangis pemuda. Sudah menangis, malaikat memukil memukilinya dan menggiringnya ke neraka. Jadi dipukul, menangis, digiring ke neraka. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya ini bertanya-tanya, "Makan Adam, Bu, apa dosanya? Kok sampai seperti itu? Dicambuk, dipukul sampai ke neraka?" Hanya dijawab Hada rojulun adroka Ramadan Ini adalah orang yang menangi Ramadan Akan tetapi Fantaha ke Mencidrai Kemuliaan bulan Ramadan Mencidrai Merusak Menghancurkan Kemuliaan bulan Ramadan Tidak memuliakan, tidak mengagungkan bulan Ramadan Lalu Bermaksiat di dalamnya Bermaksiat di bulan Ramadan nah, Bermaksiat baik itu dengan tidak berpuasa Atau yang lain sebagainya Faiyukalu maka dikatakan suhkan bu'da Murka Allah diarai Dan jauh daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kalau datang bulan Ramadan Berusaha tinggalkan melebihi di luar bulan Ramadan. Kalau kita di luar bulan Ramadan berusaha meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran. Di bulan Ramadan harus lebih ekstra di dalam berusahanya menjauhi meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Muliakan, muliakan. Kalau kita tidak memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, itu tentunya murkanya Allah lebih Besar seperti bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah mencurahkan ampunannya, rahmatnya. Berapa banyak per hari Allah membebaskan orang-orang dari neraka? Karena memuliakan Ramadan, eh, kita masuk bulan Ramadan merendahkannya, meremehkannya, ya, mengotorinya oh, murka Allah. Sangat, mudah-mudahan ya, Ramadan yang berlalu dari kita di tahun-tahun yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita. Allah hapus kesalahan kita dan diterima semua amal ibadah kita di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menangi bulan Ramadan yang akan datang. Dalam keadaan iman, takwa yang lebih baik dan lebih sempurna dari sebelumnya. Sehingga kita dapat benar-benar memuliakan, menghormati dan mengagungkan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan yang belum menghormati, belum memuliakan bulan Ramadan. Allah beri hidayah mereka. Sehingga bulan Ramadan mereka bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, meninggalkan apa yang dilarang, menjalankan apa yang diperintahkan. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خذ يمينا خذ يقل تعالى الملحدين <applause> الاله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرزقي بالعباد الصالحين وارض عنا واعفو عنا واجرنا اجمعين من عذاب في جحيم ارصدت للمجرمين من عصاه فاسقين وعتاه كافرين رب وادخلنا جنانا ازلفت للمتقين اذ ينادون ادخلوها بسلام امين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحبه وجميع التابعين ما تلاتا قراناً جاء بالحق مبينا والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكره, وذكره, وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفلا ذكرك وذكره, وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم عدد, عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل صلا. ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا ربي رب فقنا وفق اهلنا. لنا في ديننا. وحالك انثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقنا كل حلالا دائما. واصرنا أذكياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصح لنا كل شؤون بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واسر, واسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الأرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولي ولا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتحي باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك باصفياك اللهم اصلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الاعمال الصالحه ما يجب لي الزلفى لديك صلى الله عليه وسلم هذا من الوجوب والاقبال كل حال الى حبيب الاسلام محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا من أولياء الصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين والمقلدين في الكتب في من الله بن أحمد الله بن أحمد أحمد بن علي بعلوي. وزن الشاب <سؤال> بن وابن الرجل كران مخضر وإخوانهما عبد الله يدرس أبي بكر علي فكر وجود الشيخ أبي بكر بن وأخي أبي بن سالم أحمد بن محمد عبد الرحمن بن محمد الجبري من العرش ولا يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن بن عبد الرحمن الله بن عبد الله بن عبد بن عبد بن وأصول ما فروي من الشيخ من درج المحبين من من درج من الأرواح والدين ووالدك ومدين وامد وامد المسلمين من الرجال جل جل محمد محمد رضي الله عنه وصول فروي من الشيخ من درج المحبين من من درج النبي أن الله في حق من الله وسلم من الله أن الله جعلنا من الذين يستمعون قال في الدبين عسنا وأي وفقنا لما تحب وترضى ويرزقنا ويرزقنا الإخلاص وما بما في القرآن وما في الحديث المعاصي الْذُنُوبَ وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا يزيل همومنا وهمومنا على هذه وعلى من صلى من وما ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة

اللهم إنا نسألك علما لدنا بشرف الغني وهب يا غني اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا صلى الله على سيدنا محمد النبي محمد الحمد لله رب العالمين